Lebih 30 daripada 110 kerbau milik Muhammad Syukur Khamis atau lebih dikenali Mowgli Malaysia ditemukan mati secara tiba-tiba. Tinjauan ke kandang ternakan bapanya di Kampung Kubang Bujuk, Kuala Terengganu, Terengganu mendapati beberapa ekor kerbau mati dalam kandang dan dipercayai akibat hawar berdarah. Bapanya Khamis Jusuf memberitahu kejadian disedari mereka pada Rabu selepas seekor kerbau mati. Hari berikutnya beberapa lagi kerbau mati dan setakat ini lebih 30 ekor ternakan itu ditemukan mati. Tangai bulang, seekor, batu dua, batu tiga, batu empat. Oh, dia gitu lah mana. Yang ketara nak semalam. Malam ya hap. Sebelah ekor. Dalam kandang berkelepangan. Oh tu paling teruk. Hari Jumaat tu kena dah. Ada mati dah dalam kandang tapi tak sebanyak macam malam dengan hari ni. Sementara itu, Muhammad Syukur Khamis berkata ini kejadian pertama yang dialaminya sejak berusia 6 tahun bermain dengan ternakan itu. Memang sedih lah. Kira selama umur suku main ni tak ada lagi lah. Kira mati banyak ni. Kira biasanya ada mati sakit lah biasanya. Tapi ni tak tahu lah. Kira dalam 30 ekor lebih lah. Maksudnya. Hasil laporan awal dari Jabatan Veterina mengatakan kerbau berkenaan terkena hawa berdarah. Pengarah Jabatan Perkhidmatan Veterinar JPV Terengganu, Dr. Muhammad Termizi,